Selamat siang pemirsa TVR Parlemen. Saat ini saya sedang bersama salah satu anggota Komisi 4 DPR RI yakni Ibu Nuraini dari fraksi Partai Demokrat. Nah, di mana saya akan membahas terkait dengan misi perdamaian Republik Indonesia atas uh, perang Rusia dan Ukraina di mana dampak dari perang uh, Rusia dan Ukraina ini salah satunya yaitu terkait dengan pangan terhentinya pangan secara global gitu krisis pangan global nah saya akan tanyakan langsung kepada Ibu Nuraini dari komisi 4 nah terkait dengan misi perdamaian Ibu ini kan salah satu poin yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi yaitu untuk membuka kembali keberlangsungan pangan global nah tanggapannya bagaimana? Ibu Nuraini? Ya, baik terima kasih saya selaku anggota DPR komisi 4 tentu menyambut baik Langkah strategis yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, untuk bisa membuka kran serta membangun komunikasi dalam upaya perdamaian, baik keamanan, khususnya eh, dalam bentuk. Mungkin pembahasan kaitan ketersediaan pangan atau rantai pasok pangan, di mana kita tahu akibat perang antara Ukraina dan Rusia, ini juga kan cukup mengkhawatirkan kaitan dengan rantai pasok pangan yang ada di nasional juga ya ikut terdampak. Kita juga sebagai mungkin. Eh, Paling terbesar mungkin kita ini negara yang memang membutuhkan importasi dari pangan strategis nasional kita. Kemudian uh, upaya apa bu yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi agar uh, pangan ini bisa berjalan kembali, bu? Ya, upaya-upaya yang harus dilakukan tentu ini juga harus membangun kerjasama serta mendorong bagaimana Indonesia juga bisa hadir untuk bisa membangun komunikasi itu, agar proses rantai pangan yang selama ini tersendat. Nah, ini juga untuk bisa diyakinkan bahwa butuh misi perdamaian dunia. Nah, tentu kehadiran Pak presiden kita ini juga tentu sebagai bentuk mungkin semangat dari e, pemimpin negara yang harus diikuti oleh pemimpin-pemimpin negara yang lain. Tentunya kaitan e, kebutuhan pangan ini kan tidak hanya menjadi problematika bangsa kita saja, tapi bangsa-bangsa yang lain seluruh dunia juga membutuhkan pangan ini. Nah, untuk itu upaya-upaya yang harus dilakukan tadi memperkuat e, komunikasi, memperkuat kerjasama sama serta e, membangun misi dalam upaya di samping misi keamanan mungkin ini juga harus dibahas juga misi perdamaian dari sisi perdagangan. Ini juga harus e, dilakukan ya secara menyeluruh oleh pemimpin kita. Kalau di Komisi 4 sendiri e, dibahas gak sih Bu kira-kira e, krisis pangan dari dampak perang Rusia Ukraina ini Ukraina ini apa Bu? Kris uh, pangan salah satunya uh, tadi ya karena memang adanya perang Ukraina dan Rusia ini juga pengaruh faktor pengaruh besar juga terhadap krisis pangan di Indonesia yang kedua juga produksi dan produktivitas di Sektor pangan di kita juga yang harus terus ditingkatkan, karena mengingat, ya, saat ini kan e, kita lagi bersemangat untuk terus meningkatkan produksi dan produktivitas. Yang berikutnya mungkin e, COVID. 19 ini juga salah satu faktor yang berpengaruh cukup besar kaitan dengan krisis pangan serta kenaikan juga mungkin harga pangan kita yang cukup melonjak di samping itu juga subsidi-subsidi yang sekarang ini kan pemerintah sudah membuat kebijakan menarik subsidi pupuk dan lain sebagainya ini juga tentu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap eh, stabilisasi pangan nasional kita yang mungkin di akhir-akhir ini mengalami penurunan. Oke, baik terakhir mungkin bu, ini harapannya dari Komisi 4 bu agar uh, stabilitas pangan ini bisa kembali normal. Ya, baik. Memang kita ini uh, membutuhkan ya suatu komitmen, kerja keras, niat bagaimana swasembada pangan nasional kita juga ini bisa di tingkatkan kemandirian pangan kita untuk tidak bergantung importasi dari negara-negara luar. Nah terbukti kalau kita bergantung terus-terusan impor, nah saat ini yang tidak terduga kan covid. Melanda seluruh dunia, di samping itu juga ada tekanan dari e, perang kemarin, de, Ukraina dan Rusia. Ini juga kan menjadi suatu e, polemik yang kita tidak tahu, gitu. Ini akan terjadi. Nah, untuk itu saya berharap bahwa swasembada pangan juga harus mulai digalakkan kembali. Di samping itu, juga berikan mungkin subsidi-subsidi yang lebih kepada para petani dan e, nelayan kita untuk lebih termotivasi, lebih bergairah dalam eh, apa menekuni profesi petani dan nelayan yang ada di seluruh Indonesia. Karena di sini perlu jaminan, jaminan dari pemerintah. Pemerintah hadir untuk memberikan subsidi-subsidi agar sektor pangan juga menjadikan perhatian yang lebih menjadi prioritas utama. Yang kita tahu bahwa eh, apa, program prioritas pemerintah saat ini kan lebih cenderung kepada e, sektor infrastruktur. Akan tetapi, saya juga memandang perlu bahwa pembangunan infrastruktur juga bisa diarahkan kepada untuk mendukung sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan kita. Insya Allah. Apabila ini diberikan support yang lebih, mungkin diberikan juga mungkin e, arah kebijakan ke sektor pangan. Insyaallah apa yang menjadi tujuan cita-cita semangat kita semua kemandirian, swasembada pangan, produkti dan produktivitas pangan kita meningkat ini akan terwujud. Baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Nuraini. Saya Fitran Onelah melaporkan kembali ke studio.